Anda ada masa menunggu. Jika Najib perlu menunggu giliran, jika tidak, jadi Najib perlu menunggu giliran. Jika tidak, anda tidak adil kepada banduan yang lain yang telah menunggu selama bertahun-tahun sebelum mengemukakan permohonan mereka. Mari kita pertimbangkan seterusnya apa yang berlaku apabila lembaga pengampunan bermesyuarat. Keseluruhan idea pengampunan adalah bahawa banduan mesti membuktikan menunjukkan bukti, oleh itu anda perlu menjalani hukuman penjara selama 3 atau 4 tahun untuk menunjukkan bahawa anda telah berubah. Anda perlu membuka lembaran baru dan tidak akan terlibat dengan jenayah lagi. Bagaimana anda membuktikannya? Semua banduan pasti akan mengatakan bahawa mereka telah berubah. Kenyataan banduan tidak membawa makna kerana ia demi kepentingan diri sendiri. Jadi ia mesti disokong oleh pegawai parol, pegawai penjara, kaki tangan hospital dan pelbagai lagi sumber yang bebas. Lebih banyak rujukan yang diperolehi, lebih baik kes anda. Semua rujukan mesti menunjukkan fakta bahawa anda telah berubah. Kemudian kriteria yang ketiga ialah jika anda seorang banduan dan memohon, anda tidak boleh mempunyai kes jenayah lain. Dalam kes Najib pula, dia mempunyai 4 lagi kes yang belum selesai. 2 daripadanya semakin hampir pada penghujungnya. Perbicaraan pindah laporan audit 1MDB hampir selesai. Dan kes pendakwaan tenor kini pada separuh jalan. 2 lagi belum bermula, iaitu kes pengubahan wang haram SRC 27 juta ringgit dan kes pecah amanah IPIC sebanyak 6.6 juta. Dalam semua kes ini, pihak pendakwaan mempunyai kes yang sangat kuat. Saya jangkakan dia akan diminta untuk membela diri. Saya juga jangkakan Najib akan dapati bersalah. Jadi anda tidak boleh layan pengampunan untuk kesalahan nombor 1 sedangkan anda mempunyai 4 lagi kes yang belum selesai. Jadi tidak mungkin dari segi undang-undang untuk dia mengemukakan permohonannya sekarang. Cuma tidak boleh dari sisi undang-undang. Malah mengemukakan permohonan pada masa ini juga sebenarnya tidak layak. Malaysia kini bertanya, kemungkinan lain yang difikirkan UMNO adalah mendapatkan semakan keputusan Mahkamah Persekutuan. Secara amnya, kemungkinan ini berjaya agak tipis. Namun kami tertanya-tanya tentang apa kemungkinan untuk ini. Tommy Thomas menjawab, kerana muktamad dalam litigasi, rayuan mesti berakhir di mahkamah yang tertinggi di Malaysia, ialah Mahkamah Persekutuan. Rayuan tamat di situ. Begitu juga di Mahkamah Agung di England, Mahkamah Agung di India dan sebagainya. Sedikit perubahan berlaku kerana kes pimpinan rempasan kuasa tentera Chile iaitu Augusto Pinochet 25 tahun lalu apabila Lord Hoffman dituduh berat sebelah kerana istrinya adalah anggota Amnesty International. Jadi apa yang dikenali sebagai pengecualian Pinochet membenarkan mahkamah terakhir menyemak rayuan keputusan mahkamah itu sendiri, begitulah ia bermula. Dan kebanyakan mahkamah tertinggi mengikut Pinochet. Tetapi mereka mengekalkan ruang semakan yang sangat sempit. Ia mestilah atas alasan yang benar-benar luar biasa. Malaysia menerima pengecualian Pinochet kira-kira 15 tahun yang lalu. Jadi ramai peguam yang memohon. Dan saya rasa jika terdapat 100 permohonan semakan di Malaysia dalam tempoh 15 tahun di bawah peraturan 137, saya akan katakan 99% daripada kes telah ditolak. Jadi ia benar-benar salah satu hak kertas lazimnya ditolak oleh mahkamah. Saya sedang memikirkan tentang kebimbangan bahawa hakim kadangkala takut untuk membuat keputusan terhadap ahli politik berprofil tinggi kerana mereka takut apa yang berlaku ke atas bekas Ketua Hakim Negara Salih Abbas kena terhadap diri sendiri. Apabila sesuatu seperti sabitan SRC berlaku, pada pendapat anda sejauh manakah ini akan menggalakkan hakim-hakim lain untuk melakukan perkara yang sama? Saya rasa ada kesan psikologi. Orang lupa elemen manusia di mahkamah di seluruh dunia. Jadi kesan psikologi, keputusan Mahkamah Persekutuan adalah sangat besar dan ia meningkatkan keyakinan terhadap keadilan. Dan cara tenang dan teratur ketua hakim negara menangani apa yang saya panggil permohonan bodoh dan remeh Najib itu adalah kelas pertama. Dia tenang di bawah tekanan, tidak pernah marah, memberi pembelaan masa dan membuat semua keputusan yang betul. Keputusan 5 hakim adalah keputusan kolektif. Ketua hakim adalah jurucakap. Jadi Mahkamah Persekutuan bertindak dengan cemerlang.
dan ia sepatutnya bertindak sebagai rangsangan psikologi yang hebat kepada semua hakim yang lain. Kerana ini adalah 5 hakim kanan kami. Jadi jika anda orang seorang magistrate atau hakim mahkamah tinggi, anda akan mendapat inspirasi dan berkata, oh, ketua badan kehakiman dan 4 anggota kanan melakukan demikian, saya juga boleh melakukannya. Ia hebat dan memberi inspirasi. Nampaknya Najib menjejaskan peluangnya sendiri untuk pengampunan pada masa hadapan dengan kelakuannya. Halangan terbesarnya ialah dia mempunyai 4 kes jenayah yang belum terselesai. Okey. Demikian tuan-tuan dan puan-puan, panjang lagi sebenarnya, amat-amat panjang. Okey, tapi saya habiskanlah, biarlah panjang kali ini tapi saya akan habiskan. Sekalipun tidak mempunyai 4 kes yang belum selesai, dengan jelas tidak menunjukkan bahawa dia telah berubah, kata soal Malaysia Kini. Tepat sekali, anda lihat mereka akan meminta dokumen dan bukti untuk menunjukkan bahawa dia telah berubah. Dia belum pun berada di penjara selama seminggu. Pembaruan adalah selepas anda menjalani hukuman penjara. Kerana jika anda telah disabitkan dengan kesalahan merogol atau menculik atau membunuh, anda telah disabitkan ataupun untuk kesalahan kecil seperti mencuri roti dari pasar dan anda mendapat 2 tahun, anda juga boleh memohon pengampunan. Dalam setiap kes, anda mesti menunjukkan perubahan dan penyesalan. Banduan sering menunjukkan bahawa mereka melakukan kerja tambahan seperti membantu di dapur penjara, melakukan kebajikan, bekerja di kebun, membantu rakan-rakan banduan lain. Mereka berusaha untuk berubah dan ini diakui orang lain. Secara takrifan, ini bermakna tempo masa yang substantial dalam penjara. Kemudian soalan yang paling-paling penting adalah, Malaysia Kini bertanya, bolehkah Seri Paduka meneruskan pengampunannya tanpa lembaga pengampunan? Tidak, jawapannya adalah tidak. Baginda duduk di dalam lembaga pengampunan. Seri Paduka selalu mempengerusikannya. Prosedur tersebut dinyatakan secara terperinci dalam perkara 42. Malaysia Kini bertanya lagi, saya tidak dapat mengelak daripada merasakan hujah pembelaan sepanjang 3 peringkat mahkamah tidak begitu kukuh. Bagaimana anda mempertikaikan kes itu jika anda adalah peguam bela dalam perbicaraan SRC? Kata Tommy Thomas, saya akan menasihati Najib untuk mengaku bersalah sahaja. Saya telah mengendalikan beberapa kes sivil dengan hujah yang lemah. Dan kami memberitahu pelanggan, lihat, kami tidak akan berjaya. Itulah satu perkara yang baik tentang undang-undang. Ia boleh dijangkakan. Dalam banyak cara, undang-undang boleh dipercayai, pasti. Dan undang-undang menggalakkan penyelesaian. Dan untuk mendapatkan sedikit gambaran tentang bagaimana kes itu akan berakhir, pergi berjumpa dengan peguam yang baik yang boleh membaca mahkamah dan peguam akan berkata, tolong jangan buang masa. Itulah sebabnya di seluruh dunia, tertuduh mengaku bersalah atau pihak bertelaga bersetuju dengan penyelesaian. Okey, panjang lagi, saya tidak akan habiskan membaca. Kamu boleh baca di malaysiakini.com. Kita jumpa lagi. Bye-bye.